Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPS Solid, dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya, Syarif Hidayatullah dari Pasang Rahan Padu Raksa Soreang. Oke, PPS Solid, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini, saya sedang berada di salah satu lokasi ya. Lokasinya di jalur Sirit Kuda. Nah, ini itu adalah lokasi untuk menuju ke Gunung Singa ya. Jadi ini adalah kaki Gunung Singa yang mana di sini terkenal dengan nama Sirit Kuda. Menurut mitos, di sekitaran sini itu ada makhluk astral yang menyerupai kuda ya, yang disebut kuda Semprani ya. Tapi saya juga nggak tahu ya. Konon katanya juga di sini ada mata air. Dan saya akan coba eksplor ke sekitaran sini. Ada apa di sana? Ada apa di atas sana ya? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share di media sosial kalian, channel YouTube Pasang Rahan Padu Raksa Soreang. Mungkin ini ya jalannya. Oke, pemirsa, mungkin di sini tuh ada mata air, tapi nggak tahu sebelah mana. Kita cek aja, terus kita akan coba lihat energi astral yang ada di sekitaran sini. Tapi dari sini pun sudah terasa ya energinya agak lumayan. Ini tuh tengah malam dan terbuka ya, tapi agak pengap sih ke sayanya. Yuk naik. Di kadi ya kadi ya cek Assalamualaikum waalaikumsalam Injil nih ya makhluk Allah wadul gaib hadir tapi suara saya mah iya nya coba syarat sana ya. Sebelah sana sih suara air banyak. Ini air guys. Ini air juga. Itu adalah pos ya. Jadi ini adalah pos untuk kita naik ke Gunung Singa. Nah ini pos kedua. Pos pertamanya itu ada di Campaka ya. Nah, ini kaki Gunung Singa. Tapi saya merasakan energi sebelah sini nih. Mata airnya nggak tahu dari mana. Ini kan air paling sini nih. Nah ini air tuh. Oke pemirsa, saya akan melakukan sebuah komunikasi dulu ya. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Saya menangkap beberapa energi di sekitaran sini ya pemirsa, tapi untuk perwujudan saya belum melihat sesuatu nih. Yuk naik. Mungkin mata airnya ini kali ya. Yuk coba kita lihat. Nah ini ada mata air sini F. Ah ini mata airnya pemirsa tapi dari sana ya. Coba kita spill mata airnya dulu. Oke. Ini mata airnya jernih pemirsa. Asli dari mata air pegunungan. Dan ini konon katanya bisa langsung diminum ya. Nah segar ya airnya. Aden. Oke, saya akan coba hunting pusaka di sini ya. Mudah-mudahan ada pusaka yang bisa saya manifestasikan. Tapi saya nggak tahu pusaka jenis apa yang ada di sekitaran sini. Tapi yang jelas dari energi ini banyak ya. Oke, coba agak munduran dikit. Kalau mata airnya sih ke sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Injil nih ya, makhluk Allah. Buat gue hadir.
Ya, saya tertarik ke sebelah sini, pemirsa. Airnya ke sana, pasti mata airnya di sana tuh. Hati-hati pijakan, ya. Nah, ini mata airnya ke sini nih. Saya akan mencoba menarik sesuatu di sini ya, pemirsa. Nah, mata airnya di dalam sini nih. Soalnya air ke sana tuh. Zatullah, sifatullah, wujudullah, sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah. Cinep, cinep, lihat, lihat, lihat pemirsa, nih, oke, lihat, lihat, inna fatah fatah kuatul fatim zari kaladam hiya kudan azubi kalimatillah hitam mati musyari muhaq, azubi kalimatillah hitam mati musyari muhaq, azubi kalimatillah hitam mati musyari ras, bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, bidu'a kulubi wa dawaiha wa afiatul abdani wa syibah, wala ali wasallu sallam Allah keras pemirsa Allah Allah bang Allah 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 ini ya. Ini mana? Nama saya. Oh. Ini bisa nih. Alhamdulillah. Allahumma salli ala tibbi qulubi wa ala ali wasallam. Allahumma salli wa Allah. Allah. Alhamdulillah. Oke pemirsa, saya mendapatkan satu buah bilah. Ini bilah keris ya. Enggak tahu look berapa nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nih look 9. Dan ini ada ininya ya, ada handle-nya. Biasanya kalau saya melakukan sebuah penarikan itu jarang ada sama handle-nya ya pemirsa. Oke. Ini look 9 dan ini tidak terlalu sulit karena mungkin ini mau dikasih juga. Saya itu tidak terlalu maksa ya barusan. Tapi ada betul tadi saya melihat sekelebatan ada seperti kuda ya. Tapi kudanya itu aneh ya pemirsa. Jadi dia itu berbadan manusia, kepala kuda dan kakinya pun kuda. Cuman kakinya dua, enggak empat gitu ya. Biasanya kuda itu berkaki empat. Tapi dia berkaki dua, berbadan manusia dan berkepala kuda. Tapi dia ke arah sana tuh. Kita mau kejar aja kali ya, coba. Dipegang dulu itu saja. Pegang dulu lah. Yes, itu nanti gitu ya. Coba F, kita naik F. Jadi saya melihat sosok ada kuda ya. Mungkin itu yang disebut kuda Semperani yang ada di sekitaran sini. Tapi dia warnanya putih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah Akbar. Injil nih ya makhluk Allah. Wajil gaib hadir. Bentar.
Oke pemirsa, saya barusan berkomunikasi, jadi ternyata di sini itu hasil buminya itu sangat bagus ya. Terutama di sini itu ada yang namanya minyak tanah ya, kaya dengan hasil bumi. Cuman minyak tanah ini disembunyikan oleh astral, karena kalau misalkan diketahui oleh manusia katanya nanti ini akan dirusak. Jadi ini pusernya atau istilahnya apa ya, kekayaan alamnya sangat melimpah sekali, terutama di bidang minyak tanah. Nah ini tuh mereka sembunyikan karena takut ini dirusak sama manusia. Karena kalau misalkan ini sudah dijadikan aset uang gitu ya oleh manusia, maka ini akan dirusak. Makanya mereka menyembunyikan sehingga minyak tanah tersebut hilang lagi gitu. Katanya sempat ada di sini tuh minyak tanah yang keluar. Tapi saya penasaran dengan sosok kuda ini ya. Kita coba cari ya. Tapi dia ke arah sana. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Injil ya mulukallah. Buat bergaib. Hadir. Tapi dia ke bawah lagi. Kita coba ke bawah yuk. Gak apa-apa nih. Sama mengadek. Ayedi, hati-hati. Pijakan. Allah Akbar. Dia ke sini nih pemirsa. Energinya lari ke sini nih. Keping. Allahu Akbar. Ini energinya ke pinggir-pinggiran lagi. Itu ada tim kita. Oh ini energinya ke sini nih pemirsa nih. Ayah menyenak sorban tanya. Sarung yas namut. Kan? Oh, sarung yas namut lah. Ini pemirsa, dia energinya masuk ke area batu ini. Ternyata batu ini adalah tempat dia untuk berdiam diri ya. Namutnya malinya. Kita pinjam sarungnya Mang Ade ya. Karena kita kesini bersama tim. Oke pemirsa, sosok kuda ini siluman, nggak tahu siluman, tapi bukan siluman sih, energinya bagus ya. Tapi untuk perwujudan, dia berbadan manusia, berkepala kuda, dia stay masuk ke area batu ini. Dan dia kayaknya penjaga. Saya akan membuktikan bahwa metafisik atau bukan siluman lah, jin berbentuk kuda ini ada ya. Saya pinjam sarung Mang Ade nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kenapa dapat aku tuh jadi Allah besar. Allah. Allah besar. Wujud. Allah.
cuma wifi-nya. Kemudian yes lah. Ada suara. Ini sini. Ada suara pemirsa kayak suara apa ya? Nah, ini pemirsa mungkin ini adalah tapal kuda sih ini mah. Sepatu kuda nih. Tapi udah lama. Coba lihat. Ini tapal kuda atau sepatu kuda tapi udah lama sih. Ini kadia mah cantan ayah kudanya. Cantan ayah kerate gitunya. Ya ini suatu perwujudan yang mana tadi di sana itu saya melihat sosok siluman. Bukan siluman lah. Kalau siluman itu dia jelek ya. Tapi dia sosok penunggu atau istilahnya apa ya, penjaga lah. Dia berbadan putih, kepalanya mirip kuda, berbadan manusia, tapi kakinya kuda, cuman dua kakinya, enggak empat gitu. Nah, ini mungkin salah satu apa ya, bisa dibilang sepatunya juga kali. Karena ini silokannya tapal kuda. Kita coba ke sana dulu aja nih, ingat di sini mah. Oke, PPS Solid, dimanapun Anda berada, pada kesempatan malam ini, saya mendapatkan banyak pelajaran dan saya juga mendapatkan dua buah pusaka. Yang pertama, tadi saya mendapatkan satu bilah keris ya. Ini mungkin keris sudah lama. Dan boleh dilihat secara dekat. Ini keris ada pamor ya, cuman tertutup dengan tanah dan tertutup dengan karat. Tapi nggak tahu pamor apa, nanti saya akan coba bersihkan. Cuman biasanya saya menarik pusaka itu jarang sama handle-nya, tapi ini sama handle-nya. Untuk warangkannya saya tidak tahu, dan ini juga saya nggak tahu keris apa ya dan untuk apa. Tapi yang jelas tadi dikasih aja gitu. Ya udah saya ambil aja. Oke, yang kedua, saya mendapatkan sepatu kuda. Ini tapal kuda sudah tua. Boleh dilihat, sini deketin. Ini tapal kuda atau sepatu kuda sudah tua. Dan di sini pun tidak ada riwayat ada delman atau kuda yang melintas ke daerah sini ya. Jadi tidak mungkin ini tapal kuda yang terjatuh dari kuda asli yang melewat. Ini mungkin siloka saja bahwa di sirit kuda ini betul ada sosok berwujud kuda. Kalau misalkan tadi saya bawa buku gambar ya, bisa saya gambar tuh wujudnya ya. Tapi next time lah insya Allah. Cuman pada kesempatan malam ini banyak pelajaran yang berharga. Tadi saya lihat di sana ada mata air, terus ada sosok kuda itu yang menjaga. Kita itu seharusnya poin positifnya ya, kita itu seharusnya sebagai manusia malulah dengan bangsa astral yang mana mereka menjaga kelestarian air tersebut. Masa kita tidak menjaganya, karena tadi saya lihat di bawah juga banyak yang buang sampah sembarangan ya. Jadi bagi kalian yang mau naik ke Gunung Singa, jaga juga kebersihannya gitu ya. Dari bawahnya ini sudah banyak sampah sekali gitu. Jadi intinya malulah kita sama makhluk astral yang mana mereka itu menjaga melestarikan alam kita, tapi kita sendiri yang merusaknya ya. Mungkin poin positifnya seperti itu. Ini cuma siloka saja bahwa di sini itu benar ada makhluk seperti itu ya. Kita itu hidup berdampingan astral dimanapun ada. Jangankan di tempat seperti ini, di tengah perkotaan pun astral itu ada. Oke, saya Sarif Hidayatullah dari Pasang Rahan Pada Raksasa yang pamit. Aji diri tiki wari kotak takawak tibu budak kerasa sulujud ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.